udahan, ntar mau ngobok. Jadi ya, kita lagi mau apa aja lah ya. Wow. Teman-teman, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Hai guys, hari ini kita camping dari acara sekolahan. Kita nginep di villa, tapi sampai jam 8 malam doang guys. Ikutin aku ya. Ready, go, set, go!
hari ini menjelang sore kami sedang berada di Saung Cikantul dalam rangka prasiaga RA Nur Hidayah Kecamatan Sukmajaya. Alhamdulillah pada sore menjelang nanti malam kegiatan akan segera berlangsung. Anak-anak sangat antusias, anak-anak sangat ceria, anak-anak sangat bahagia mengikuti kegiatan prasiaga yang pertama kali ini diadakan oleh RA Nur Hidayah Kecamatan Sukmajaya. Oleh karena itu, saya sebagai KKR Sukmajaya mensupport dan mendukung kegiatan acara pada sore menjelang malam hari ini agar kegiatan tersebut terus berjalan dari tahun ke tahun untuk kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh RA Nur Hidayah. Lagi mau nangkap ikan.
sangat menarik ya bunda-bunda ya. Betul. Apalagi baru pertama kali untuk anak-anak TK di Nurhidayah mengadakan kegiatan camping ini buat meningkatkan kemandirian sih, kreativitas juga. Terus buat biar refreshing juga sih, biar tahu gitu kan suasana camping malam tuh seperti apa gitu kan. Terus selanjutnya untuk menyiapkan PSD kedepannya, jadi udah tahu suasana pramuka tuh seperti apa perkenalkan dari awal. Ada lagi? Mungkin sih bisa di ini lagi ya tahun depan. Oh iya. Mudah-mudahan tahun depan, tahun-tahun selanjutnya ada lagi. Karena sangat positif sekali. Oke, terima kasih. Menurut saya cukup edukatif ya, biar apa, membantu anak-anak mengenal lingkungan luar, terus siapa tahu ya, ya sepertinya sangat menarik. Terus apalagi? Apalagi? Happy. Ibu-ibunya juga happy ya, Cek. Pokoknya intinya mereka mengenal lingkungan luar, terus tahu cara menangkap ikan, siapa tahu nanti kan besarnya dia jadi apa ya, Kementerian Ikan. Amin ya rabbal alamin. Terus apalagi teh, coba yang ini namanya belajar mandiri ya, belajar mandiri, bekerja sama ya, Cek. Ya menurut saya sih itu aja sih. Ada lagi? Udah cukup ya, Mama Fare. No comment. Ya, menurut saya itu aja dari saya, pendapatnya, kesan-kesannya untuk anak-anak. Untuk ibu-ibunya juga happy juga karena bisa keluar dari kandang. Pokoknya untuk TK apa, Bu? TK Nurhidayah top BGT. Orang pun happy. Happy semuanya. Kamar mandinya bersih. Terjangkau buat kita di sini. Pokoknya semuanya nyaman lah untuk semuanya. Bagus tempatnya juga. Anak-anak jadi enggak takut buat nangkep ikan, ya kan? Terus apa lagi? Senang. Terus anak-anaknya juga happy. Tapi kalau bisa kipas angin, kita kegerahan. Apalagi? Ah udah tuh aja. Kekenyangan, habis pada makan soalnya. Bermanfaat. Soalnya anak-anak jadinya nggak takut. Apa namanya tuh, lebih edukasinya lebih bagus ya. Soalnya kan ada yang biasanya kan takut ikan. Yang geli, jadinya dia udah terbiasa tadi nangkep ikan, dia udah jadi berani kayak gitu. Gimana? Alhamdulillah kegiatan hari bagus ini ya, bagus. Melatih anak-anak mandiri juga, terus berani kotor. Terus seru deh, pokoknya seru banget. Iya, dia tahu, maksudnya tahu dia tuh kayak ingin apa, alam deh, pokoknya dia mengenal alam. Tahu apa lagi ya? Banyak sih pokoknya. Nah, itu. Ini kita dari mana? Di mana kita dari tim apa? Dapur. Di dapur. Kita komite. Tahun 2000. 2324 deh. 2324. Alhamdulillah kita kompak ya, Bu. Alhamdulillah. Kompak terus, Bun. Percaya. Manfaat banget. Bermanfaat. Semoga era Nurhidayah setiap tahunnya nggak ada ini ya. Iya. Buat generasi-generasi selanjutnya lah. Biar angkatannya ya. Angkatan RA itu punya cerita masing-masing setiap tahunnya. Biar tahu keadaan TK. Ada pengumuman tersendiri. Ya.
baca doa.